Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Alhamdulillah, biasa game menentang Selangor, kita kalah 2-0. Sabah kita seri dengan JDT Lauk. Okey, kita poinkan dalam satu tempat. Kita akan cakap sesuatu. Yang pertama adalah tim Selangor sendirilah. Yang pertama yang aku nampak dalam tim Selangor ni, at least diorang ada talent. Cakap ada player, banyak player muda lah dekat Selangor. Dan ada player-player import pun tak boleh nak harap sangat. Sebab bagi aku, kita ada dua striker Brazil, Kayon dengan siapa tah tu, aku dah lupa dah nama dia. Kadang-kadang turun, kadang tak turun. Dan kalau korang tahu, komen ya. Midfielder pun yalah, tengok tak apa-apa nak menjadi sangat. Midfielder pun ada yang daripada Afrika tu. Yang defender pun Bahar dengan Yabi Arab kan. Aku kan cakap apa, cuba dekat tim ni, kalau kita ni betul-betul lah nak consider pergi Asia lah kan, aku rasa tim ni memang tak boleh pergi jauh. Kalau kau tengok JDT punya tim, Selangor punya tim, macam mana JDT punya tim, kalau dia dah macam okay, tim ni boleh pergi Asia, okay, ada siapa tu, ada player-player yang macam dia nak masukkan daripada Europe untuk ada kualiti dalam game. Tapi kalau aku tengok dalam kualiti daripada Selangor ni, nak pergi Asia pun tak boleh dan. Sebab apa, kalau dah tengok Liga Super pun dah kena macam ni, nak pergi Asia macam mana? Itu aku cakap, tim ni boleh palingkan tim second hand lah. And walaupun ada Selangor 2, itu lagi second hand lagi tu, malah aku nak cakap lah. And memang aku dah target tim ni memang tak boleh pergi jauh lah. And nak harapkan orang muda, orang muda, orang muda. Aku rasa kita bukan nak harapkan orang muda, kita harapkan ada player yang macam, aku rasa Sharif Fikri ada. Siapa lagi? Kalau kau boleh komen, komen lah kan. Bawah tu kan, ada yang play Perak tu kan. Aku rasa dia ada bagus, kenapa kau tak turunkan? Yang aku peliknya dia guna play import. Padahal player tempatan kita lagi perform kot daripada play import ni. And bukan nak cakap apa, tapi well, aku pun pelik dengan tim ni. Tim ni aku rasa kan, kat Selangor kan, tahun ni paling pelik. Dia tak menjanjikan aku dapat menang Piala Malaysia ke apa-apa. Tak menjanjikan langsung. Dan aku harap tim ni boleh diubah. Dan player-player yang tak ada kualiti tu sangat boleh pergi ke Selangor 2, biar dia perform kat situ kan. Sebab apa, wow, memang jauh lah. Kalau kita comparekan dengan Sabah punya tim, Sabah punya tim, macam mana organize dia, memang orang cakap player-player yang tua-tua pun boleh perform. Yang Amri Yahya, Badrul Baktia, kau boleh tengok tak apa jadi kat Sabah sekarang. Memang dua menjadi Dominic Tan, ada player-player, dia ambil player yang orang cakap berguna lah. Dan lagi satu, kita cakap pasal coach. Coach ni aku memang dah bengang lebih lama. Sebab apa, dia ni asyik turun ikut suka hati dia. Dia just kata nak eksperimen-eksperimen. Dan aku tak tahulah, mungkin dia ni ada quality atau tidak. Maaf lah kalau ada fans Selangor yang nak bertekak dengan aku. Macam ni lah, kau cuba bayangkan, kalau coach ni dah berapa tahun duduk kat sini tapi still tak tahu apa yang kerja dia untuk mencari dekat dalam Selangor ni, untuk membantu Selangor ni menang. Lebih dia belah. Senang, dia dah 4 tahun. 4 tahun, bukan 4 tahun brother. Kalau kau 1 tahun tak apa, kita boleh maaf. Ini 4 tahun kau duduk dalam FAS, kau buat apa bro? Kau cari tidak? Kau cakap oh nak guna player muda. Mana player muda kau? Memang kau kena player muda, tapi at least kau kena ada player yang quality. Dan lagi satu, dia ada juga kawan dia yang yang Selangor dia, yang Jerman juga. Itu nak cakap, itu yang memulakan cakap DNA Jerman, DNA Jerman. Entah DNA apa, entahlah kan. Bagi aku sebagai Selangor pun aku pas pelik. DNA apa, entah dia cakap kan, Jerman apa. Kalau betul-betul Jerman kita punya player, kita boleh cakap player kita macam main macam Jerman. Tapi ni Jerman apa? Mungkin ni Jerman bahagian kat Keli kot kan. Yang ketiga adalah management. Aku rasa management sekarang ni macam seperti tak ambil peduli. Dan aku rasa ada masuk campur daripada orang-orang yang tangan-tangan lain. And memang betul lah. And bukan kita kena ambil apa yang TMJ cakap dekat Selangor. Tak ada guna bina facility. Tapi stadium pun, aduh, itu pun nak cakap management dengan stadium pun aku rasa pelik. And bagi aku macam ni, stadium Selangor tu,
kau boleh je nak ubah-ubah. Aku rasa kita ambil lah macam kat Terengganu tu kan. Dulu Terengganu, dia guna stadium yang best-best je. Dia renovate sikit-sikit stadium Sultan Terengganu tu. Kau tengok macam mana apa jadi. Dia tukar padang, dia tukar lubah. Tak kisah tempat duduk tu tak kisah. Asalkan kau tukar padang, kau buang segala track-track tu kan. Aku rasa, weh, memang kita boleh pergi jauh lah. Sebab apa, manajemen Selangor ni aku rasa macam diorang yang tak ambil peduli dengan player-player, diorang main beli je. Diorang ikut je tekak-tekak, coach kata, ah, beli player ni, beli player ni kan. Macam, macam hara lah. Macam hara. Kita pun sebagai fans Selangor pun rasa geram. Rasa geram. Dan apa dah jadi sekarang ni kan? Kalau aku nak tengok, nak singkatkan player, coach dengan management, semua dah terrible lah. Terrible lah. Terrible. Teruk lah. Teruk lah. Aku tak boleh nak buat apa-apa. Aku sebagai fans Selangor, just cakap apa yang kami tak puas hati. Dan aku rasa kesian. Orang bayar tiket. Weh, fans Selangor setia kot datang stadium. Ada yang datang jauh-jauh pergi sana sini untuk sokong korang. Korang buat macam ni kat kita orang eh. Kau ingat kita orang apa? Tak ada perasaan. Aku rasa kesian dengan kawan-kawan aku datang sokong pasukan Selangor. Walaupun aku rasa ragu-ragu. Serius eh. Aku rasa ragu-ragu. Sebab apa? Tim tak boleh pergi jauh. Coach dah kenapa entah dah piau dah. Management main lantak aje. Lepas tu apa jadi sekarang ni? And Stadium Selangor pun nak sekarang ni nak kena roboh. Pelik. Dah macam piau lah. And kita pun, aduh, kau boleh bagilah. Kalau siapa yang ada fans-fans daripada TFC ke Terengganu ke Sabah ke Negeri Sembilan, kau boleh bagi pendapat korang. Apa yang terjadi dekat Selangor ni sekarang? Boleh bagi pendapat korang. And sebab apa? Hati aku ni dah macam nak tak nak sokong Selangor je. Nak tak nak sokong Selangor. Aku lebih baik sokong KL tu, KL City dengan PJ City. Senang. Sebab apa dah muak. Muak dan tak ada perubahan. Padahal aku nampak Selangor ni boleh pergi jauh lagi kot. Bukan tak boleh pergi jauh. Kita boleh dah sama macam JDT. Tapi kalau kita tak sama, nak harapkan mulut-mulut ni cakap, tak payahlah. And senang. And aku harap ada perubahan. Bila kita cakap macam ni, ada perubahan. Dan kalau tak ada perubahan, sedarlah diri. Buat mana yang mampu. When, buanglah coach tu. Buanglah sis. Kalau bagi aku, aku buanglah coach tu. Cari coach tempatan yang boleh bawa anak-anak muda kita Selangor ni main bola. Main ni macam siapa-siapa je lah. Asalkan coach tempatan ke kan, yang boleh bawa masuk play kita ni, Selangor ni boleh menjadi. Lepas tu yang organize macam coach Korea ke Jepun ke, boleh yang bawa masuk je lah. And sebab apa nak organize balik. And lepas tu kalau Selangor 2 ni tak menjadi, bawa coach-coach luar macam coach pada, buat macam JDT lah style. Lepas tu stadium Shah Alam tu cuba betulkan balik. And mungkin aku rasa boleh ada harapan ni. Bukan tak ada harapan. Ada harapan. Cuma fans cuma fans dengan management, dengan player semua, coach kena sabar. Kena fikir. And penat lah. Walaupun kalau aku nak talk lagi, komen je. Okay. Memang aku dah pening lah sekarang ni. Aduh. Assalamualaikum. Goodbye. And ciao. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを